Cara membuat tumis jamur tiram. Bahan-bahannya jamur tiram yang disuwir-suwir, udang, bawang putih, daun bawang yang sudah dipotong-potong, bawang putih yang dipotong-potong, bawang merah yang dipotong-potong, cabai hijau dan merah yang dipotong-potong, garam, dan gula merah. Cara memasaknya, tumis bawang putih, bawang merah, dan juga cabai. Setelah layu, kemudian masukkan udang, masukkan jamur, kemudian tambahkan sedikit air, masukkan garam dan juga gula merah. Masukkan daun bawang, kemudian masak sampai jamur menjadi empuk. Setelah matang, kemudian matikan apinya.